Satu unit mobil Honda CR-V putih mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Badau, Dusun Air Mungkui, Desa Buluh Tumbang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung pada Jumat tanggal 29 Oktober tahun 2021. Mobil putih Nopol BN 1611 PX itu keluar jalur dan masuk ke drainase hingga tabrak tiang listrik. Akibatnya bagian depan ringsek. Namun ketika anggota unit laka Satlantas Polres Belitung tiba di lokasi kejadian, supir maupun penumpang sudah pulang, hanya montir bengkel yang hendak membawa kendaraan. Informasinya supir dan satu penumpang selamat. Tadi hanya ada orang bengkel yang mau membawa mobil, ujar Kasat Lantas Polres Belitung AKP Dwi Purwaningsih. Berdasarkan hasil pantauan di lokasi kejadian, kata dia, mobil melaju dari arah Tanjung Pandan menuju Belitung Timur. Ketika melintas di lokasi kejadian, mobil oleng ke kanan dan hilang kendali, diduga kondisi jalanan yang licin karena diguyur hujan lebat. Akibatnya mobil masuk ke jalur kanan hingga masuk ke drainase hingga sangkut. Kerugian material hanya di kendaraan dan sopir selamat, kata Dwi. Meskipun demikian, Dwi selalu mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berkendara, terutama saat turun hujan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.